Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menanggapi santai atas skorsing Serie A yang dijatuhkan kepadanya. Diketahui Jose Mourinho kena diskor 10 hari terhitung sejak Liga Italia 2023-2024 dimulai akibat melakukan tindakan tidak terpuji berupa penghinaan kepada wasit. Buntut atas insiden tersebut membuat AS Roma dipastikan tak didampingi Jose Mourinho ketika melakoni sepasang laga pembuka Serie A Liga Italia musim ini. Sanksi yang ditimpakan kepada Mourinho dimulai saat sang pelatih memberikan komentar terhadap wasit Daniele Chiffi. Mourinho mengkritik keras wasit Daniele Chiffi saat AS Roma ditahan imbang Monza 1-1 bulan Mei lalu. Pelatih asal Portugal itu menyebut Chiffi salah satu wasit terburuk yang pernah dia temui. Pelatih asal Portugal itu mengklaim Chiffi bukanlah orang yang memiliki empati dan hati nurani. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, menilai ucapan Jose Mourinho sebagai penghinaan kepada wasit. FIGC menghukum ex-manajer Inter Milan itu larangan mendampingi tim selama 10 hari. Hukuman itu mulai berlaku saat Liga Italia musim baru bergulir pada 20 Agustus 2023. Mourinho dipastikan tak ada di pinggir lapangan saat AS Roma menjamu Salernitana pada pekan pembuka, serta duel kontra Verona seminggu berikutnya. Tidak hanya sanksi larangan mendampingi tim, Mourinho juga kena hukuman denda FIGC. Juru taktik 60 tahun tersebut harus membayar denda €50.000, Rp818 juta. Mourinho angkat bicara soal hukuman yang diterimanya pada awal musim baru nanti. Dia tak ambil pusing dengan itu dan justru menjadikan sanksi yang diterima sebagai candaan. Pelatih yang terkenal dengan julukan The Special One tersebut menilai skorsing yang menghampiri dirinya bak sebuah keuntungan. Saya tidak terkejut dengan apapun. Dengan panasnya bulan Agustus ini, daripada duduk di bangku cadangan, saya akan berada di tempat yang nyaman dan sejuk dengan AC, respons Jose Mourinho soal skorsingnya, dikutip dari laman Football Italia. MOU juga mendapatkan hukuman 4 pertandingan di kompetisi Eropa setelah melontarkan kata-kata tak pantas kepada wasit Anthony Taylor yang memimpin final Liga Eropa antara AS Roma melawan Sevilla. Bukan menjadi rahasia lagi jika MOU merupakan juru taktik yang ekspresif dan eksentrik. Dia menanggapi sanksinya dengan santai dan tak ingin mengambil pusing. Pun ketika ditanya perihal bagaimana manuver AS Roma dalam berbelanja pemain baru di bursa transfer. Ex-juru taktik Inter Milan, Chelsea, Manchester United, dan Real Madrid ini memilih tak akan berekspektasi lebih. Saya tidak mengharapkan apapun. Saya senang bisa kembali bekerja, saya tidak dibangun untuk liburan. Pada Senin pagi jam 8 pagi, kami bekerja, sambungnya menambahkan. Kehilangan MOU dalam 2 laga awal Liga Italia jelas merugikan AS Roma. Namun nasi sudah menjadi bubur. Di sisi lain, The Special One tak ingin meributkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!